Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan sharing lagi bareng sobat Dobi Akustik semuanya. Ya, bagi yang suka nyanyi aja ya. Oke, kali ini peralatan yang akan saya tunjukkan nggak ribet banget ya, nggak seperti kita memakai sound card pada biasanya. Di sini kita hanya membutuhkan ini ya. Ini apa? Konverter aktif ya, konverter gitar. Dan konverter aktif ini juga bisa kita aplikasikan dengan menggunakan mikrofon dynamic ya. Kita taruh mikrofon dynamic di ini, di input ini agar bisa kita gunakan untuk bernyanyi dan sekaligus bisa kita gunakan untuk bermain musik ya. Nah, ini adalah jack gitarnya ya. Dan seperti apa untuk hasilnya, kita akan coba sekarang ya. Oh ya, catatan yang terpenting adalah kabel aux ini ya. Kabel ini berukuran 3,5 mm ya. Ya, 3,5 ke 3,5 gitu ya. Nah, yang Anda butuhkan kabel ini, kabel aux 3,5 yang 2 pin ya, seperti ini. Ya. Ini kan ada 2 pin yang berwarna hitam ya, 1 2 ya. Begitu juga splitter ya. Jadi kalau untuk splitternya yang kita gunakan ya, itu yang harus yang 3 pin ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat ya, untuk splitternya harus 3 pin dia, dan tempat nyolokinnya itu adalah ke lubang yang bergambar speaker agar supaya nanti suara si gitarnya itu bisa masuk dan juga vokalnya bisa masuk ya ke handphone, alat sebagai perekamnya ya. Nah, gimana untuk hasilnya? Kita coba. Oh ya, Sobat Dobi, sebelum kita lanjut ya, saya ingin memberitahukan sedikit informasi ya, bahwa headset yang saya pakai ini sebetulnya tidak berfungsi sama sekali di splitternya ya. Saya nggak tahu kenapa. Jadi sekarang kita coba aja untuk lagunya ya. Segitu aja ya. Dan untuk penilaiannya biar teman-teman aja yang nilai ya, alat ini sebenarnya bagus apa enggak gitu ya. Oke.